Perseteruan Lesti Kejora dengan Ati Kodong seolah tak ada habisnya. Bermula dari masalah undangan pernikahan Lesti Kejora dengan Rizky Billar hingga munculnya sindiran dari Ati Kodong. Kini suasana kian memanas saat Ati Kodong mendapat dukungan dari Adi The Academy soal sifat asli orang-orang di sekitar Lesti Kejora. Dari halaman Instagram Adi The Academy, dia menyebut bahwa orang di sekitar Lesti Kejora kini seolah cari muka. Pasalnya, banyak teman seperjuangan di dangdut The Academy mengumbar isi chat grup bersama Lesti Kejora. Hari ini di grup itu memang bikin emosi. Banyak yang sok suci, biar apa? Biar dinilai kalau kalian baik di mata Lesti Kejora ya, sindir Adi The Academy. Lebih lanjut, Adi The Academy mengungkapkan bahwa sikap sok suci teman sesama The Academy tidak akan digubris oleh Lesti Kejora. Pasalnya, Lesti Kejora juga sudah tidak mau peduli soal Ati Kodong dan anggota The Academy lainnya yang menyebut dirinya sombong. Kalian sok berpihak dengan Lesti Kejora juga percuma, karena dia nggak mau menggubris, nggak mau kasih panggung juga, beber Adi The Academy. Oleh karena itu, Adi The Academy lebih baik netral dan tidak memihak kepada Ati Kodong ataupun Lesti Kejora. Enak, jadi aku netral nggak harus sok baik biar dinilai baik, beber Adi. Tidak cukup sampai di situ, Adi The Academy juga menyebut dirinya tidak suka dengan teman Lesti Kejora yang munafik. Saya tidak munafik dan saya tidak suka dengan orang munafik. Kalian mau bahas saya di grup, mau benci juga nggak apa-apa, tandas Adi The Academy. Selain membahas soal teman Lesti Kejora yang munafik, Adi The Academy juga blablakan soal menahan sabar dari tahun 2014. Pasalnya, Adi DA merasa selama ini selalu diremehkan oleh anggota dangdut The Academy lainnya. Nahan sabar dari tahun 2014, waktu acara itu berlangsung memang kalian gak suka sama aku. Pingin nanya salah aku apa, pungkas Adi The Academy. Seolah menimpali postingan dari Adi The Academy, Ati Kodong bersuara lagi soal grup WA alumni Dangdut Academy yang banyak orang sok suci. Sabar ya sayang, nanti di PP grup supaya kalian bisa tahu ada beberapa grup di A1, tulis Ati Kodong. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.